Nak habak kata martabat mak bapak ni jangan duk buat lebih kurang. Tolong noh. Yang mana yang ada lagi mak dan bapak, syukurlah Allah Ta'ala masih buka gedung pahala di depan mata kita. Hang taat dekat pak hang, hang taat dekat mak hang, itu gedung pahala. Banyak orang yang gedung Allah Ta'ala dah tutup dah. Ini saya nak abang. Layanlah mak pak kita macam raja, tolong. Saya nak minta dah. Tolong layan mak bapak kita macam raja. Ustaz, pak saya ni ustaz, dia panggil meda, panggil orang tua-tua. Panggil orang tua-tua. Allah, lama mana hang nak khidmat kat pak hang? Pak hang pun umur berapa dah lah. Adakah hang boleh khidmat lagi 10 tahun? Belum tentu. Saya jumpa dengan satu orang ahli perniagaan jaya baru ni. Saya jumpa dia. Dia asal dia, Pak Long, dia jual kopi tepi jalan. Lah ni dia ada wisma dia sendiri. Tahun bila abang mula meniaga tepi jalan? Tahun 97. Tu dia. Lah ada wisma lah kemah. Saya kata abang, kunci kejayaan abang tak mana? Dia kata kunci dia Allah Ta'ala yang bagi, bukan dia yang buat. Bak marketing dia kata saya mengaji sikit ya, tapi Allah Ta'ala tolong saya banyak ni, orang tauhid dia tinggi. Dia kata saya dulu ustaz, mula-mula saya duk kerja bancuh kopi di kedai. Saya bancuh kopi di kedai. Lepas tu, saya berhenti kerja. Saya bukan ada niat pun nak berniaga. Ustaz, saya tak mau berniaga. Saya nak kerja dengan orang. Saya tahu dah, gaji ada. Niaga ni belum tentu. Hang rajin banyak, hang malas korang. Lepas tu, saya berhenti kerja, ustaz. Saya apa? Sebab tokek kedai tu dia kata kat mak saya tak boleh. Orang kata dekat mak saya pantang, ustaz. Dia maki saya tak apa. Jangan maki mak dengan pak saya. Dia pergi kata apa kat mak pak abang? Dia kata ni hang ajak anak ni elok. Saya dengar-dengar lagu tu ustaz sambil tumbuk tokek tulang kedai. Saya tumbuk tokek tulang kedai, dia pergi ambil air hangat dalam periuk tu, dia jurih tengah belakang tokek tu. Lepas tu, duduk dalam lokap 3 malam. Saya mampus pergi. Macam hang kata kat pak aku. Polis tanya apa dia buat-buat. Dia kurang ajak. Dia kata kat mak pak saya. Duduk 3 malam dalam lokap. Keluar-keluar tu dia tak mahu kerja dengan orang lah. Dia abak kat mak dia. Dia minta maaf dengan mak pak dia. Dia kata kerana dia kerja dengan orang tu main kata. Dia mula jual ayak tepi jalan. La ada wisma. Dia kata, ustaz, saya ada untung yang pertama, ustaz. Saya ambil motor pak saya hak buruk tu saya pakai. Saya beli motor baru kat pak saya. Bila dia bawa mak saya. Apa yang dia pakai semua hak bekas pak dia pakai. Dia berniaga, dia masuk pasar malam, duit berada. Dia nak beli van, tak. Dia bawa barang guna motor buruk tu, dia bubuh belakang tu, dia trailer, dia bawa tu. Dia ada duit, dia kata, ustaz, masa tu saya beli kancil baru dekat pak saya. Dia buat rumah pak dia. Dia hantar mak pak dia pergi buat umrah. Dia tak pergi. Sampai dia nak menikah. Dia habak dekat bini dia yang pertama. Hang nak kahwin dengan aku boleh. Tapi aku nak kan. Hang nak buat dua. Yang pertama mak dengan pak aku. Lepas mak dan pak aku baru hang. Dia kata baju raya. Dia beli dekat mak dia, pak dia. Baru dia beli kat bini dia dengan anak-anak dia. Dia leh kali. Berkat mak pak. Dia kata apa yang saya ada lah ni ustaz. Bukan kerana saya pandai. Tapi doa mak bapak. Jaga mak pak dia sampai mati. Sampai mati dia jaga mak pak dia. Kubur mak pak dia dekat masjid. Dia pergi ceramah tu cukup bersih elok. Dia upah orang tiap-tiap minggu pergi duduk. Jaga kubur mak pak dia. Macam mana dia jaga mak pak dia masa hidup. Macam itulah dia jaga mak pak dia lepas mati. Berkat hidup. Ni Allah Ta'ala suruh. Bukan saya suruh. Lepas hang syukur kepada Allah, hang syukur dekat mak pak hang, dia kata.